Aksi Bersih Pantai atau Pantai Berseri menjadi salah satu program Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan melalui cabang Dinas Maminasata, wilayah Makassar, Maros, Goa, dan Takalar. Kegiatan ini juga melibatkan kalangan mahasiswa dari berbagai kampus, serta perangkat kecamatan, desa, serta masyarakat setempat. Bersih pantai dari sampah plastik kali ini dilakukan di sepanjang bibir pantai Dermaga Bonto Bahari di Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sampah yang memberi dampak buruk pada ekosistem laut dikumpulkan sebelum dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Aksi ini bertujuan sebagai kampanye dan memberikan penyadaran pada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik khususnya di wilayah pesisir. Jadi ini adalah salah satu model kampanye penyadaran kepada masyarakat, kita memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana kita peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan pesisir dan pantai kita dari pencemaran sampah-sampah, terutama sampah plastik yang kita ketahui bersama setiap harinya itu jutaan ton sampah yang ke laut. Kegiatan serupa sebelumnya juga dilaksanakan di sejumlah pulau di wilayah Makassar, Goa, dan Takalar. Aksi bersih pantai dirangkaikan dengan pemberian tempat sampah untuk perangkat kecamatan dan desa sebagai upaya untuk menjaga lingkungan dari sampah. Aziz Hamid, Maros, Sulawesi Selatan.